Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Ghost Trick Phantom Detective. Kita udah masuk ke chapter ke-7, dimana kita harusnya tuh nyamperin ke Chicken Kitchen, nemuin si Camilia, ya kalau nggak salah ingat namanya, untuk makan ayam goreng. Ya udah, kita langsung masuk ke game ya, yuk. Chapter 7 jam 10 lewat 5 malam. Sudah mau dekat-dekat tengah malam. Wih, ada kecelakaan. Oh, bisa ada kecelakaan. Hidungnya kayak ayam goreng ya. Waduh. Kita harus ke situ. Bentar, ini apa nih? Kok di dalam kepala chefnya kok ada sesuatu itu? Tire. Kayak kita harus kemari dah, tapi nggak bisa. Bentar, wait. Ini bisa roll. Bentar. Ini di bawah siapa itu? Kok siluetnya gue sepertinya kenal ya? Wah, gue harus ke situ. Bener-bener si Line hobi banget meninggoy. Aduh, udah berapa kali dia mati berarti? 3 kali ya? 4 kali? Lupa gue jadi ya. Aduh. Emang udah bener nih, hobinya mati udah. Hobinya meninggoy udah. Oh iya, jangan lupa kita juga punya masalah sama dia. My murderer denied my schedule point X. Gue mulai dari denied dulu deh. Iya, jadwalnya kosong. Jadi mungkin emang belum dijadwalin. Oh. Dieksekusi. Execution. Yaudah ini dulu deh, kita kelarin dulu. Apa lu tahu kejahatannya si D99? Sepertinya ya, tapi itu semua nggak benar. Detektif Joe yang pengen katanya.
ada dah. Bentok. Dia sama-sama detektif, terus terlibat kasus lain juga nih jadi. Oke, kita karena udah kita kasih informasi ya, gantian gue pengen nanya apa yang sebenarnya terjadi. I saw my murderer, not him, her. There was a security camera set up there at the junkyard where I got shot. The security tape showed the person who shot me. It was you! Mungkin lu bercanda kan? Ternyata dia juga bilang bukan dia yang nembak. Ya mungkin karena informasi itu makanya lu jadi nembak ke gua. Lanjut. Kan dia kaget terkejut gitu kan. Ya gue juga mana ingat. Oke, gak ada kejelasan lagi, kita lanjut ke poin X. Habanera. Gua lagi. Oh iya, ada note itu. Chicken Kitchen jam 10 malam. Is this the ending I was hoping for? Had I unravel all the mysteries of me? Tentu tidak dong, gue belum puas sama semua ini. Ini lagian semuanya juga belum jelas. Gila, ceritanya seru. Rewind time. Pas di jam 10 malam.
pointy haired man. Pakai roller skate. Kok itu ada yang kulit biru? Dia itu kan assassin ya kan? Beneran lu dia pengen makan ayam. Kayak ayamnya digantung, itu yang bikin udah lapar banget ya dia. Yang bikin dia meninggal itu ketimpa ayam itu tuh. Oke. Okay. Oh iya, si cewek roller skate itu cuma pingsan doang. Aduh, baru di sini loh. Orang meninggal, gue malah ketawa. Bener-bener. How do I stop? Okay, kita harus balik lagi ke 4 menit sebelum kejadian. Oke. Menu board. Ada bell ring, ada sign holder, excellent. Sign holder lah. Ya juga. If you like some water, oh, kalau pengen air, pencet 3 kali. Oh. Excellent. Apakah malah kita janjian sama si makhluk kulit biru itu? Akhirnya, kalau lu mau manggil gue, paling enggak panggil nama gue lah, Siso. Gue udah nyelamatin lu berapa kali, tapi masih dipanggilnya pointed hair man. Oke, kayaknya gue harus pencet ini sih. Eh, mana? 1, 2, 3. Terus gue kayak harus ke pitcher. Tapi gelasnya mana? Ya benar. Oke. Kalau ke card gue balik lagi dong. Tapi ya emang harus ke card sih. Gue kemari ya? Oh ini ke atas ya? Oh iya, yang nganterin ke sini kulit biru. Gue cek-cek dulu dah. Kopernya gede banget dan sepertinya besar. Eh besar, berat. Dikunci.
Oke, gue kayaknya harus cepet-cepet. Tapi nggak bisa. Gue nggak bisa ke sana. Sini dulu deh, biar aman. Ke ayam juga nggak bisa kan? Sini dulu. Nah, gue nggak ikut ke mana gitu. Kartunya nggak bisa gue pindahin ya. Terus gue stuck dong. Iya ini kayaknya stuck. He should be here by now. Tuh he yang dimaksud berarti kita kan harusnya. Tuh. Bener nih kayak janjiannya pake hitam nih dia. Oh. Ada penyadap di sini. Ah. Ladybug. Gue pikir penyadap, ya ampun. Ternyata beneran serangga. Lah. Oh iya kan kita belum nyelamatin. Ya gue gak bisa kemana-mana sih. Kayak salah. Udah ulang. Kesana juga gak bisa. Salah. 1, 2, 3. Kita ke picture. Aduh lupa di sini nggak bisa. Harusnya gue ke card terus habis itu ke telepon. Coba ya. Tetep nggak nyampe cuy. Pas balik ya. Sini juga gak nyampe tuh. Nah, baliknya juga ke situ. Salah pencet. Apa ya tadi? Balik tuh ini R. Kok ngulang lagi gue? Gue coba stay di atas deh. Soalnya tadi yang belum gue coba kan stay di atas kan. So kalau di bawah stuck-stuck juga. Gue lupa pindah. Wait.
Soalnya ke Taufan juga gak nyampe. Mungkin sih, mungkin kita stay di sini ya. Kita coba aja. Bener. Siapa ya yang diomongin? Special prison. Beda dialognya. Kita pindah ke spot lain. Mewah banget deh, romantis banget deh. Waduh, kok dia tahu? Oh, berubah. Takdirnya berubah. Tapi kopernya ditinggal. Gue baru nyadar. Oh ini kita bisa pindah. Glass. Oke. Gue ngerti. Sabar. Oke, kita pindah. Bentar. Bottle dispenser. Sepertinya salah. Oh benar-benar. Tadi gue pengen ke sini sih, cuman gue penasaran aja itu buat apa gitu. Gue baru pencet satu kali loh, gue udah datang nih. Kalau gue nyalain bingung gak ya dia? Gara-gara gelasnya jatuh ya. Langsung ada lagi dia. Kayaknya sih kemari dah.
You just broke that glass just like you did my heart. Aduh. Aduh, aduh. Wait, dah, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang gua harus ke koper kah? Nggak bisa tapi. Bentar, bentar, bentar. Taro. Aduh. Sip. Oke. Agresif sekali ya. Terus. Akhirnya. Buset dah. Apa coba itu? Senjata kah? Okay, berubah lagi takdirnya. Ini swing. Okay, kayaknya gua harus swing. Kaget gak dia? Nggak kaget, tapi nggak nyampe. Parah, parah, parah. Udah bucin parah udah ini arang. Ngapain? Ya gagal dong gua. Oh iya juga. Wah. Waduh, waduh, waduh. Mesti cepet nih. Gak bisa loh itu. Oh itu ya gerak. Ah, lebih dekat dari mana itu? Ah. Wait, 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 wait. Aduh. Ulang, 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 ulang. Iya, yeah, yeah. Timingnya pasti gini. Gue baru swing. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Ya kan? Mana nih? Halo? Game ini sangat bermain dengan timing ya. Apa yang gue harus lakuin? Bentar, 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 bentar.
Kesini. Bener kesini kah? Oke. Oke. Try going even further in time. Gimana caranya? Oh, oke. Wah, makin kompleks ya. Jadi kan dari kemarin kita cuma rewind dari satu karakter doang kan. Tapi ini kita bisa balik 4 menit dari karakter yang lain lagi. Tadi jam berapa? Gue lupa lihat lagi. Kalau jam 10 lagi berarti sama ya. Harus titik mulainya tuh di jam 10 berarti ya. Cuman dengan perspektif yang berbeda. Bentar, kok ini dia tahu si itu? Tentang poin X. Anak buahnya ya. Ya bukan sih, gue lupa. Kayak gue nggak ngeliat dia atau kelewat ya gue. Yang gue inget soalnya yang pakai baju biru sama hijau deh kalau nggak salah. Oke, nanti kita cek nih teleponnya dari siapa nih. Jadi dia ngabarin. Ah. Oke, dia disuruh datengin si siapa sih? Kok gue lupa namanya. Si cewek itu loh pokoknya. Oh, ini yang dibilang penyadap itu ya? Beneran penyadap ternyata. Itu pasti di mantik ya kayaknya sih. Ya kan? Itu dialog dari si dua orang biru tadi kan. Nah, pas ini kayaknya ada efek ke telinganya itu loh. Oh. Ladybug-nya di ayam ya? Oke, kita coba. Gila, sekarang lebih bervariatif lagi ya. Oke. Racing light. Kayaknya sih belum ada ngapa-ngapain sih. Eh, salah. Eh, pencet. pencet. Tadi gue pengen X tuh padahal. Oke. Oh iya, gue harus itu. Harus kemana ya? Ini ngapain? Oh, tidurin kursi. Oh iya. Kita bisa ke... Eh, nggak bisa juga. Binocular-nya kepake gak ya? Kalau gak salah kan dia terima telepon kan?
Mana? Tunggu dulu. Kepencet. Nah. Dia gak bawa apa-apa loh. Gimana ya? Coba. Gimana caranya? Iya, udah nggak bisa ini sih. Kita nggak bisa ke situ. Udah, gue stay di sini dulu deh. Kok gitu dialognya? Kita bisa ngapain ya? Game of Chicken. Turunin gak sih? Coba. Salah ya? Salah ya? My bad. Oke. Hah? Dari awal? Serius? Dari awal karakter si cowok kan? Nah, iya benar. Nah, tadi gue pengen ini nih. Kenapa tuh? Oke. Kita ke nunggu ya ini. Kan ini juga di gini juga percuma. Oh, gak sedikit gak buka. Oh, mungkin bukan kali. Oh, gue tau. Nah, terus. Oh iya. Wait. Oke. Udah cuman gitu dong. Gue pikir bisa sampai piung gitu loh.
Kayaknya nggak ada yang bisa dilakukan lagi sih harusnya. Oke. Kita coba dulu yang ini ya. Mudah-mudahan nggak ngulang lagi. Sudah berapa menit nih? Udah 40 menit. Wow. Ya sama aja. Kan nggak bisa juga. Ini mah gue salah lagi ya. Juga. Kalau ini salah. Kayaknya gue ada miss sesuatu deh. Apa ya cuman ya? Oh, gila ini beneran nih, kayaknya nyampe ini sejam. Gue masih yakin sih dua itu ada gunanya. Tuh, deh coba aja deh, coba. Wih, coba aja. Bisa gini. Terus gini. Coba. Coba gue nyalain kali ya. Oh iya benar-benar. Soalnya satu-satunya objek yang bisa bergerak itu cuma teropong ini doang. Nah, oh begitu rupanya. Oke. Nah, kita bisa tahu nih siapa yang telepon. Ini nggak bisa diexamine, nanti aja kita ke telepon dulu. Ternyata dari si restoran. Suspicious couple, oke. Oh, ternyata yang inisiatif dia.
Pergi ke sini kita harus apa, hilangin bug-nya itu. Jauh-jauh ke sana, baliknya ke sini juga. Dimana ada asap itu ada api, tapi bukan sesimpel itu. Dimana ada asap dan ada apa, dan ada ayam, itu ada api. Nah ini dia lagi masang itu ya nih. Iya tuh. Ini apa? T-shirt. Kita bisa kemana lagi? Gak ada lagi. Ini nyalain gak ya? Kayaknya kok. Oh, bisa gerak. Lucu banget. Berarti. Ah, bentar. Gue masih penasaran sama Chef Head tuh. Kita gak bisa ke ayamin. Gimana caranya? Gini kali. Gak ngapa-ngapain juga. Oh, gue tau. Harus dimatiin lagi. Bentar. Oke, kita matiin. Itu apa sih? Wine ya? Nah, kita tuker nih. Tapi gimana caranya? Kayak kemari deh. Yang bawah sini apa sih? Injekan juga ya? Coba gue tunggu. Oh iya ya, benar-benar. Berarti nggak boleh. Ya, gue gak bisa dong. Iya betul, tapi harus timing banget nih berarti. Distract ya. Gue udah di bawah lagi. Oke, kayaknya kita harus melakukan dengan cepat. Nah, sip, cakep.
Oke. Seru, seru, seru. Terus kita kemana nih? Gua standby di sana deh. Gue ke sini gak sih? Enggak ya? Oh enggak. Gue pikir ke tray-nya. What the heck is this? Oke, ternyata gitu. Oke. Kita ngobrol di dalam lubuk hati ya berarti. Gila, ini pasti wangi. Ayam gorengnya enak banget ini. Oke, kita samperin dia. Caranya gimana kah? Pakai telepon ya. Chicken kitchen. Eh, salah pencet. The criminal that stole my life. Nah, makan deh mereka berdua. Gila, ayamnya enak nih pasti. Oke, kita ke sana. Telepon book, menu board. Oke, gue pindah ke iya juga ya. Masih banyak misterinya ya. Yuk, gue pengen pindah. Meeting somebody. Oh iya, kan dia janjian sama si Camilla. Eh, Camilla, Camilla ya. Ini ada ya sesuatu yang aneh sih sama si Cabanella tuh. Pencet 3 kali ya. Bisa enggak? Oh, oke.
Oke, siap siap siap. Hampir aja dia nggak bisa makan ayam lagi ya. Jadi kalau nggak sadar itu nggak bisa punya core, tapi kalau benar-benar meninggoy itu bisa punya core. Oke, sekarang kita tanya-tanya pertanyaannya. Apa ya? Jadi ini dulu lah. Si Jot ya. Oh, my hero. 10 tahun lalu, kenapa tuh? On that day, 10 years ago, I was playing in my favorite park, and then suddenly somebody grabbed my arm from behind. I was so scared. I thought I was going to die. And then... he appeared. Detektif Joe. Oke. Siapa yang gituin dia? Jadi. Point X. Nah kan, kayaknya dia nungguin si Sol deh. Oh, Inspektur Cabanella. Oke, mereka berdua teman baik ternyata. Objection. Setelah apa si Jot itu masuk penjara, dia jadi kayak pilih-pilih gitu, terus menjauh dari pekerjaan lah gitu. Pantesan kok kayaknya deket banget. Tapi semakin menjadi mencurigakan ya si Inspektur Cabanella ini. Camilla ya bener.
music box-nya ini, iya, dia nyimpen apaan sih sebenarnya? Oh, hadiah dari Detektif Jod. Oke, jadi ada hubungannya juga ya. Beneran. Wah, makin menjadi misteri ini karakter kita sebenarnya siapa sih? Tonight. Hah? 1 jam lagi dong? Udah berani bawa-bawa nama gue nih di luaran dia. Ah, gila, seru, seru banget. Oke, chapter 7 udah kelar. Ternyata kita selesai di jam 10.55 ya. Berarti artinya itu 5 menit lagi menuju ke jam 11, yang mana itu adalah waktu eksekusinya si Detektif Jod. Gue gak tahu sih habis ini gimana ya. Kita harus ke penjara sih pastinya kan. Tapi harus ngapain gue gak tahu. Karena dari awalnya kan gampang, pastinya kebelakangnya semakin kompleks. Dan gue beberapa kali ngulang karena timing yang gak benar. Terus habis itu juga gue stuck dimanapun. Tapi ya, ini gue lihat-lihat sih udah 1 jam nih ngerecordnya ya. Jadi ini untuk sementara video terlama sepertinya. Ya, chapter 7 ini seru banget sih. Kita dapat kenyataan lagi kalau emang si Line yang nembak kita, dia udah ngaku kalau dia dapat ingatan tersebut ya. Tapi untuk alasannya apa kita juga belum tahu. Apakah malah kita penjahatnya, gue juga nggak tahu deh. Tapi ya kita ketemu lagi di chapter selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton. Bye bye.